Cik, 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 cik. Ini yang touchscreen VR, bukan? Ini aja. Kali gitu. Sampai 3 device. Oh my God. Ada orang dari Kalimantan mana gitu. Gak enak kali di hari H dia ini live gitu memutuskan suara saya dengan ya. Belum di live kan udah. Si Nurul nggak ada pula ya. Buka layar satu orang HRI, kita live live Instagram bisa nggak ya? Instagram. Weh. Wow, Bu Vivi. Weh, Pak Sony. Masuk suara saya. Masuk, Bu, masuk. Halo, Pak Sony. Waduh, suaranya. Halo, selamat pagi. Ini tidak terdengar nih. Halo, Manado. Halo. Sony, apa kabar? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengarkah suara saya? Dengar, Bu Vivi, dengar. Halo. Halo, ha. Her, itu bisa nggak? Jangan di-live-kan. Lagi cakap-cakap gitu. Jangan di-live-kan. Wah, ini nggak. Biasa pakai ini. Suara saya terdengar tidak ya? Pak Sony. Bisa. Pemirsa ini udah live loh ya. Kok
lagi. Oke, Bu Vivi, udah live nih, Bu. Lama. Sorry. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa semua. Aduh ya ampun. Hari ini kami dari Aliansi YouTuber Ekoji Raja Wali 34 akan backup rekan kami dari Bapak Jamalong untuk sesi materi profesi informatika sistem analis. Perlu diketahui bahwa materi hari ini adalah materi ke-10 dari 34 materi webinar profesi informatika. Jadi hari ini tanggal 15 Juni kita akan sama-sama sharing bersama Melva Panjaitan dan Bapak Sony Oktapriandi tentang sistem analis. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Saya akan share presentasinya. Bisa terlihat pemirsa sama presentasinya bisa masuk. Masuk ya. Nah, adapun agenda kita hari ini, yaitu pengantar tentang bagaimana dan apa itu profesi sistem analis, kemudian apa kerjanya di perusahaan itu, sebelum itu posisinya bagaimana, kemudian nanti skill yang dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa apa saja, kemudian kemudian juga tentang jenjang pendidikan dan kebutuhan profesi di dunia kerja seperti apa. Ini ada tentang sertifikasi, baik itu yang dari vendor internasional atau yang dari government from Indonesia, kemudian post karirnya seperti apa, kemudian salarinya dan tantangan di dunia kerja. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama dari Ibu Melva Panjaitan. Silakan. Neva, apa namanya? Oke, naiknya ya. Oke, terima kasih Bu Vivi dan selamat Pak Jamalong. Bukan Pak, ini Pak Sony. Selamat datang Pak Sony, tadi udah masuk. Live lagi ya Bu. Ya. Nah, jadi sebenarnya mohon maaf untuk keterlambatannya ya Bu Vivi karena kita harus setting ini. Jadi materi hari ini adalah tentang sistem analis. Nah, seperti yang dilihat di layar itu, untuk sistem analis ini definisinya secara garis besar itu adalah menguraikan dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan hambatan yang terjadi dengan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Jadi simpelnya adalah misal di dalam suatu, kita langsung masuk ke contoh, misalnya di dalam suatu perusahaan, itu mau perusahaan apa saja, mau di dalam bidang apa saja, itu kan
ada sistem yang kan ada sistem yang sehari-harinya kita ikutin. Nah, tanpa kita sadarin ternyata sistem yang sudah kita bentuk, yang sudah kita integrasikan, kadang-kala itu ada masalah atau ada bagian-bagian itu yang tidak sesuai. Sehingga ketika satu bagian yang satu ini dia rusak atau terjadi kesalahan, itu akan menyebabkan kesalahan-kesalahan lain pada sistem yang lain juga gitu. Nah, disinilah peranan si sistem analis tadi. Nah, ini contohnya bukan hanya di perusahaan dalam bidang manajemen, tapi di dalam IT, di IT support, di dalam pengembangan program, di dalam pembuatan program, itu juga peranan si sistem analis ini sangat besar gitu. Karena dengan adanya sistem analis ini, kita bisa tahu nih, kesalahannya ada di mana, errornya ada di mana, sehingga kita bisa melakukan pengembangan-pengembangan. Nah, di dalam analis sistem ini, yang sudah materi bakunya sudah ada, salah satunya itu yang pertama adalah, kita langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita menganalisis sistem itu adalah kita menganalisis sistem informasi yang ada terlebih dahulu. Kita identifikasi masalahnya apa, kelemahannya apa, kesalahan atau error pada sistem itu apa-apa saja. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian hasil dari yang identifikasi yang telah kita dapatkan tadi, kita laporkan sebagai hasil MONEF. Nah, biasanya di dalam suatu perusahaan, seorang programmer atau mungkin di dalam bidang perusahaan itu, ada yang namanya quality assurance atau quality-nya. Nah, disitulah kalau salah satu contohnya ya, misalnya di universitas saya sendiri, ada yang namanya quality assurance, mereka lah yang akan mengidentifikasi, mereka yang akan memonitoring, kemudian akan mengevaluasi. Nah, hasilnya itulah yang kita pergunakan untuk pengembangan sistem tadi atau perbaikan sistem yang salah tadi. Langkah yang keduanya adalah, kita setelah kita mengidentifikasi, kita harus memahami kerja sistem tersebut. Mustahil dong kita bisa melihat errornya kalau kita tidak tahu sistem yang berjalan ini seperti apa. Nah, kita dokumentasikan sistem yang lama, termasuk dokumen-dokumen kerjanya, teknologi yang digunakan, dan kesalahan-kesalahan yang timbul saat menggunakan sistem lama. Nah, jadi error-error pada saat kita menggunakan sistem yang lama itu, kita pahamin tuh bagaimana sistem kerjanya. Kemudian, hasil dari yang, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menganalisis hasil daripada penelitian kita tersebut. Nah, apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakan, di mana dikerjakan, apa yang digunakan ketika mengerjakannya, itu harus kita analisis kembali. Karena bisa jadi yang salah itu adalah pada saat siapa yang mengerjakan, dia bisa saja sebenarnya sistemnya tidak salah. Tapi yang salah itu adalah usernya atau yang mengerjakannya. Atau bisa saja yang mengerjakan itu bagus, ternyata sistemnya yang salah. Nah, itu harus kita analisis kembali supaya apa? Supaya kita tahu kenapa itu dikerjakan, perlu nggak itu dikerjakan lagi, apakah yang hasil yang telah dikerjakan. Jadi sebenarnya dia saling kesinambungan. Seperti kita, saya kasih satu contoh ya Bu Vivi, misalnya ini yang sering kita ketahui lah dalam ketika kita kan sama-sama kerja di kantor ya Bu, di universitas. Misalnya pada saat akreditasi itu, sering data yang kita sajikan kepada asesor itu tidak sesuai gitu. Nah, ketidaksesuaian itu pengalaman kita sendiri adalah karena sistem informasi kita tidak terintegrasi. Berarti kan ada salah dari sistem yang telah kita lakukan selama ini. Nah, dari hasil evaluasi daripada asesor itu kita bisa melakukan analisa sistem kita yang berjalan selama ini, gitu. Nah, kalau misalnya di dalam bidang programmer juga seperti itu, sebenarnya kasusnya apa saja kasusnya itu tidak masalah, yang penting adalah langkah-langkahnya ini udah benar. Analisis sistem informasi yang ada, pahami kerja sistem, kemudian kita menganalisis hasil penelitian kita tadi. Mungkin itu dulu Bu Vivi, saya kembalikan ke Bu Vivi untuk definisinya. Oke, terima kasih Mbak Meka. Mbak Meka, saya terdengar ya. Iya. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang tugas dan keahlian seorang psikoanalis. Itu bisa di jelaskan oleh Vivi. Silakan Vivi. Sepertinya nih untuk tugas keahlian analis ini adalah ekspornya Bu Vivi nih. Silakan Bu Vivi. Jadi ini ada tugas dan kalian seorang sistem analis ya. Nah, jadi untuk seorang sistem analis dibutuhkan beberapa keahlian. Seperti yang pertama, menguasai hal-hal yang dikuasai oleh programmer. Ya, menguasai metode, menguasai praktis program pemrograman dan tool untuk pemodelan pemrograman. Yaitu seperti OOP, Design Pattern, UML. Kemudian menguasai juga penguasaan mengenai DBMS ya, bisa ERP dan lain-lain. Kemudian memahami juga tentang arsitektur aplikasi dan teknologi terkini daripada hardware maupun software. Nah, latar belakang penelitian itu bisa dari ilmu komputer, teknik informatika, dan bisa juga manajemen informatika dan jurusan matematika komputasi. Nah, ini ada job description daripada seorang analis ya, mirip-mirip juga dengan tadi. Jadi seorang analis ketika dia sudah mempunyai skill, dia itu nanti di perusahaan akan punya job description. Job description itu ada beberapa slide ya, dua di sini. Jadi yang pertama itu sistem analis itu harus mampu mengumpulkan informasi dalam rangka analisis dan evaluasi sistem atau current system ya, untuk rancangan suatu sistem baru misalkan. Kemudian description lainnya adalah dalam riset, melakukan riset, melakukan perencanaan, melakukan instalasi, melakukan konfigurasi, melakukan troubleshoot, pemeliharaan, upgrade perangkat dan standar minimal, sistem operasi juga itu harus ada upgrade-nya. Kemudian melakukan analisis dan evaluasi terhadap prosedur bisnis yang ada maupun yang sedang dijalankan atau terhadap kendala yang ada untuk memenuhi keperluan data processing. Selanjutnya seorang sistem analis itu harus mampu mempersiapkan flowchart dan diagram untuk menggambarkan kemampuan dan proses dari sistem yang sudah ada atau current system. Termasuk di cara dia mengumpulkan informasi ya. Kemudian melakukan riset kembali untuk rekomendasi. Ya. Kalau dalam hal ini dalam perusahaan bisa juga dia konsep dan rekomendasi pembelian, pembelian, penggunaan, pembangunan, baik itu yang berhubungan dengan hardware ataupun software. Kemudian seorang semanis itu harus mampu memperbaiki berbagai masalah seputar hardware, software, konektivitas, termasuk dalamnya akses pengguna. Memperbaiki di sini dalam arti analis sistem yaitu berada di posisi sebagai advisor gitu ya. Nanti ada tim yang akan melakukan perbaikan. Nah, seorang sistem analis juga itu harus mampu memiliki prosedur yang tepat untuk mencari support ketika ada permasalahan. Harus mampu mencatat dan memelihara laporan tentang perlengkapan perangkat keras yang ada di tempat yang bekerja. Harus juga mampu mencari alternatif untuk mengoptimalisasikan penggunaan komputer, baik itu hardware maupun software. Harus juga mampu bekerja sama sebagai tim. Kemudian mampu mencatat dan menyimpan dokumentasi atas sistem. Melakukan riset, menjaga menjaga konfidensi atas informasi yang diproses atau yang simpan dalam jaringan ya. Kemudian mendokumentasikan kekurangan serta solusi sistem yang ada sebagai catatan untuk masa depan.
Nah, ini ada contoh kasus di dunia kerja, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Neva. Saya nih ya Bu Vivi ya. Ya. Ya, ini sebenarnya contoh kasusnya nggak dalam bidang komputer ya. Tadi kalau untuk dalam bidang komputernya Bu Vivi pasti lebih expert menjelaskannya. Jadi saya kasih satu contoh kasus yang memang saya alamin gitu, atau mungkin yang Oh. sehari-hari juga alami. Tapi mungkin kan mahasiswa kita atau siapapun yang mendengar channel ini kan bukan berarti orang komputer gitu kan. Dan ataupun dia orang komputer tapi bidang pekerjaannya bisa jadi di bidang manajemen, bisnis, penjualan, atau arsitektur, atau segala macamnya. Jadi semuanya itu sebenarnya sama, kasus ini pasti terjadi gitu. Nah, saya kasih satu contoh itu misalnya di universitas atau perguruan tinggi. Nah, kasusnya itu misalnya error pada saat akreditasi program studi. Hasil identifikasinya adalah sistem informasi yang tidak terintegrasi. Publikasi ilmiah tidak mencapai target, rotasi sistem dan pelayanan akademik melalui sangat lambat. Nah, berarti kan itu kan saling kesinambungan tuh antara sistem informasi dengan publikasi, kemudian sistem informasi akademik, itu kan saling berkesinambungan. Dan itu kan terintegrasi. Berarti ada yang salah di dalam sistem perotasian itu atau di dalam sistem informasi itu. Nah, sistem kerjanya, maka dari kasus tersebut dan dari hasil identifikasi kita, sistem kerjanya kita harus melakukan wawancara terlebih dahulu. Apa sih yang terjadi? Nah, selain kita melakukan wawancara, kita juga harus banyak kita bisa membaca tata kelola, karena di tata kelola itu kan terlihat banyak sekali sistem kerja, semuanya ada di dalam tata kelola universitas. Ada tupoksi, ada instruksi kerja, pedoman, panduan. Nah, kita harus lihat kapan, di mana, bagaimana menggunakannya, dan menggunakan apa, seperti apa hasilnya, siapa yang mengerjakan, mana dokumennya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini adalah kerjanya unit jaminan mutu. Nah, BPSI sendiri pun atau bagian sistem informasi, pengembangan sistem, atau bagian hardware, software yang ada di universitas pun itu harus mutunya harus diinikan gitu, kita cari, kita analisa, karena bisa jadi kesalahan itu ada di bagian itu. Karena tadi kan masalah adalah sistem informasi tidak terintegrasi. Nah, membuat setelah kita menganalisis hasil penelitian, maka kita membuat hasil analisis. Nah, biasanya kita meminta saran ke top manajemen nih, kita kasih nih laporannya di sini nih. Kesalahannya di sini nih, errornya gitu. Nah, kalau memang pimpinan atau top manajemen itu setuju, maka selanjutnya seorang analis sistem itu bisa melanjutkan proses desain sistem. Nah, disitulah kita mulai tahapan-tahapan daripada si sistem analis ini tadi. Sebenarnya ini berat ya Bu, karena kita kan harus membongkar habis nih permasalahannya apa. Gitu. Nah, Ya. masalah membongkar ini biasanya masalahnya itu tidak ada kejujuran atau tidak mau jujur nih. Nah, itu kan biasa terjadi ya, Bu. Di tempat-tempat kerja, di bisnis atau dimanapun gitu. Ketika terjadi error, mereka semuanya buang badan nih. Bukan saya kok yang salah, saya nggak ingin gitu. Nah, disinilah kepiawaian si sistem analis ini tadi. Bagaimana dia mengorek informasi sedetail mungkin, sedalam mungkin untuk mendesain sistem yang baru supaya sistem yang lama tadi ini bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, masuk nih ke tahapan rekrutmen ini, Bu Vivi nih bisa langsung lanjut nih bagaimana tahapan-tahapannya, silakan Bu Vivi. Nah, ini ya. Jadi contoh kasus lain juga analisis itu ya. Tadi kan sudah dikasih contoh oleh ini agak D, Mbak, Ibu. Saya enaknya panggil apa ya? Ibu aja ya. Nah, nanti kalau udah dikasih contoh sama Ibu Mbak. Untuk dia bangunan dalam hal ini terjadi misalnya seperti yang dari alami oleh Ibu Nova. Nah, untuk kasus lain, sebagai seorang analis itu bisa juga di dunia industri dan di dunia bisnis.
Untuk kasusnya saya nggak bisa kasih, soalnya saya kan adalah ibu yang mengajar. Jadi ini sistem analisnya khususnya itu kalau dalam pengembangan sistem, kalau saya sih pengembangan sistem ya, karena biasanya itu bikin-bikin aja pengembangan sistem. Dan di company ya, seperti ini ya, kalau di company, yaitu seputar sistem analis, yaitu berhubungan dengan user, ya, user ini dalam arti bisa guna aplikasinya. Kemudian dia juga akan berhubungan dengan manajemen, dalam arti ini sistem owner, berhubungan dengan database administrator, dia juga berhubungan dengan interface user expert, dia berhubungan dengan network administrator, dia berhubungan dengan application programmer, berhubungan dengan information technology vendor, juga dengan security committee juga ada. Maka posisi sales itu dia berada di tengah. Dia jadi seperti penghubung ya. Penghubung, contoh misalkan owner mau sistem ini dalam hal pengembangan sistem yang baru ya. Benar. Misalkan owner mau sistem A dengan kriteria 1, 2, 3, 4, sampai 20. Nanti dia harus bisa mengkomunikasikan the requirements of the owner kepada anggota tim pengembang. Dalam hal ini ada database sistemnya, ada interface expertnya, ada network administratornya, ada application programmernya, ada information technology vendornya juga ada. Juga dia ke steering committee dan dia juga bertanggung jawab untuk mengetahui input experience, pengalaman, masukan daripada user-user yang menggunakan aplikasi. Nah, sekarang coba kita masuk ke dunia industri, misalkan orang sistem analis di perusahaan online, lantaran makanan online, bisa nggak ya sebenarnya? Bisa, bisa Bu Vivi, bisa aja. Grab, Gojek, dan kawan-kawan misalkan. Arsitek saya kan? Ya, saya tuh. Ya, misalkan saya seorang sebagai seorang sistem analis di perusahaan Grab atau Gojek gitu. User ini bisa jadi merchandise-nya, merchandise driver atau pengguna aplikasinya. Kan? Ya, nanti ada ownernya. Ada ownernya. Ownernya misalkan bisa request untuk mau aplikasi saya di update. Kenapa? Iya, karena penjualan 3 bulan terakhir menurun karena COVID. Oke, masuk orang analis harus mempelajari current system sama seperti yang diajar di biasa dari Indonesia. Dia mempelajari current system, sistem yang sedang berjalan, mencari tahu permasalahan-permasalahan bisa dengan cara dia melakukan interview wawancara ke user. Tuh, benar sekali. Bisa namanya bisa si pengguna aplikasi atau merchandise atau si browser yang jadi mitra daripada Google atau Grab. Nah, sudah itu begitu dia dapat masalah di analisis kan harus tahu how to solve the problem. Hanya di seorang asisten analis ini perpaduan dia harus mengetahui perpaduan ilmu antara bisnis dan teknologi informatika. Dalam arti dia itu harus tahu karena dia akan jadi juru bicara, dia harus tahu tentang database administrator, dia harus tahu tentang interface design expert, dia harus tahu tentang network, dia harus tahu tentang application programming, dia harus tahu tentang pengembangan teknologi yang terbaru. Dalam arti kata dia tidak mudah dibeli, atau istilah kata dia itu orang yang pengalaman, seperti yang dijelaskan tadi oleh Dineva. Banyak orang yang tidak jujur, at least dia itu sudah berada pada posisi ini lebih di atas, sehingga dia begitu melihat ke bawah tidak bisa di akal-akali gitu oleh timnya lah gitu. Dia sudah tahu banyak hal. Begitu dia analisis dapat request dari owner, kemudian dia interview permasalahan, mencari permasalahan, mempelajari current system, interview ke user-usernya, dia kemudian order atau assign project to the team. Ya, di sini. Dan project baru dilakukan perubahan. Nah, itu contoh cara kerja seorang analis di dunia kerja nantinya. Itu seputar seperti itu. Nah, untuk jenjang pendidikan sama seperti sudah dikatakan di slide sebelumnya,
ya itu ya, untuk jika adik-adik mahasiswa mau menjadi seorang sistem analis, yang pertama adalah jurusan dari jurusan ilmu komputer, jurusan informatika, jurusan manajemen informatika, jurusan sistem informasi, ya. Kemudian harus juga mempunyai hard skill dan soft skill. Skill ya semua ilmu-ilmu yang didapat waktu menempuh jenjang pendidikan di S1 atau jadi ya, S1 ya. Yang soft skill ya itu ya kerja tim, komunikasi, apa lagi? Mampu bekerja di bawah tekanan. Benar-benar. Pak Meva. Benar, yang paling terakhir tuh Bu, yang paling susah tuh kan misalnya untuk programmer berkomunikasi dan membina hubungan antar personal. Nah, itu yang paling sulit tuh, Bu. Paling benar paling sulit. Karena kan dalam tim tuh misalnya ada 10 orang nih. 10 tuh otaknya. How to deal with the different brains. Jadi di sini bisa terlihat bahwa sistem analis itu adalah orang yang bisa menggabungkan pengetahuan tentang sistem informasi juga dan bisnis. Dua ini sah untuk mengembangkan sistem komputer yang akan memenuhi atau mendukung kebutuhan daripada kegiatan atau daripada bisnis atau apa ya sistem yang berjalan dalam perusahaan atau company. Kira-kira begitu ya, Bu Eva. Sip, lanjut Bu Vivi. Ya. Lanjut. Nah, sekarang Bu Eva mau menjelaskan? Silakan Bu Vivi aja nih bidangnya Bu Vivi seperti. Jadi, nah ketika adik-adik masih ada tahu nih, sebenarnya di situ the main job, I mean, tugas utamanya itu apa, tanggung jawabnya itu seperti apa, dan kesempatan itu tadi kan banyak. Kemudian, udah tahu skill-skill yang harus dipunyai apa. Nah, sekarang, untuk memenuhi standar orang ketika dia mau terjun ke dunia pekerjaan, dia itu pertama kan harus punya ijazah, kemudian dia harus mempunyai sertifikat pemilik ijazah. Nah, kalau di prodi kami sudah harus wajib itu dunia itu lulus harus punya satu sertifikat ijazah dan dua sertifikat keahlian. Nah, untuk profesi sistem analis ini, ya untuk profesi sistem analis ini, ya bisa kita mengambil sertifikasi baik itu yang dari internasional atau yang dari kita dari pemerintah. Kalau sertifikasi itu sebenarnya ada banyak, ada Cisco, Mikro, Koreka, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa contoh sertifikasi internasional yang bisa adik-adik mahasiswa perkembangkan atau mungkin para youtuber yang sedang menonton tayangan ini bisa perkembangkan. Kita bisa ikut yang PMI Project Management Certification. Karena kan seorang tim analis itu harus tahu how to manage the project. So, dia juga bisa nih memilih untuk punya sertifikasi project management. Kemudian bisa juga dia ikut CA sertifikasi untuk tutup ini. Security system certified sistem lain ada sistem IC2, kemudian ada yang certified information system, certified security manager, certified in government of IT. Kenapa harus ambil yang sertifikat ini? Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sistem itu harus mempelajari dalam sistem baik sekali jika dia punya sertifikasi di bidang informasi seperti auditor atau security manager, basis data dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga yang Microsoft. Microsoft ini isinya ada sertifikat-sertifikatnya. Kalau misalkan ada yang berminat untuk mengikuti pendidikan ini bisa ada di link. Nah,
ini untuk sertifikasi internasional dari vendor luar negeri. Bagaimana kita negeri? Nah, ada pada profesi. Jadi nanti ada juga bisa bergabung untuk mengikuti skema sertifikasi IT sistem analis di lembaga LSP ya, lembaga sertifikasi profesi yang ada di perguruan tinggi ada di Indonesia sekalian atau lembaga sertifikasi lain yang mendapat institusi dari BNSP. Nah, skema sertifikasi sistem analis di sini disusun untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi tentunya ya untuk rangka pengembangan aplikasi. Nah, skema ini disusun oleh BNSP, khususnya bidang informatika, untuk kebutuhan kompetensi seorang sistem analis tentunya dalam melakukan pekerjaannya. Nah, jadi diharapkan nanti hasil Anda seseorang yang kualifikasi IT analis itu mempunyai keterampilan dan pengetahuan tentang kebutuhan spesifikasi klien, tentang data, sesuai kebutuhan bisnis, otomatisasi proses, dia bisa merancang, bisa membuat solusi teknis dalam rangka memenuhi kebutuhan dan persyaratan bisnis. Nah, itu dia skema sejak. Kalau untuk rincian unit kompetensinya sendiri itu ada 8. Ada 8 ya, jadi kalau misalkan ada di mahasiswa mau ikut tes sertifikasi dengan kompetensi sistem analis itu harus mengikuti tes ini dengan 8 rincian kompetensi ya. Ada 8 unit, yang pertama itu seorang sistem analis itu harus mampu mengimplementasikan rancangan entitas dan keterkaitan antar entitas. Nah, yang belajar mata kuliah analisis dan perancangan desain sistem pasti sudah kenal apa yang entitas ya. Kemudian harus juga mampu merancang user experience. Di sini juga berhubungan dengan mata kuliah human computer interaction atau interaksi manusia dan komputer. Kemudian dia itu harus mampu merancang arsitektur aplikasi. Harus mampu menggunakan spesifikasi program. Harus mampu melakukan migrasi teknologi baru agar supaya up to date. Harus melakukan migrasi juga ke teknologi baru, melaksanakan cover aplikasi. Analisis dampak perubahan terhadap aplikasi, kemudian melakukan pembaharuan perangkat lunak. Nah, itu adalah ujian unit kompetensi yang akan diuji oleh badan sertifikasi oleh lembaga LSP ya. Jadi setiap unit itu ada elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Nah, di sini seorang sistem analis nih keahliannya itu lebih padat lagi, lebih terukur, lebih harus bisa apa, detail banget nih. Ini jam berapa ya? Ini harus dijelaskan semua ya. Ya, jadi contoh ya, saya kasih contoh satu. Ini untuk pertama mengimplementasikan rancangan entitas dan keterkaitan antar entitas. Jadi di unit ini nanti seorang analis ini akan diuji kompetensi, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengimplementasikan rancangan entitas dan keterkaitannya yang diperlukan sebagai basis data yang dibuat. Karena kan sistem itu basis data adalah backbone. Jadi ini adalah hal yang pertama, basis data itu rancangannya itu harus kuat ya, kayak Bandung kayak bangunan ini fondasinya nih. Kalau nggak kuat, nah bahaya nih integritas datanya nggak fondasi data basis data yang nggak bagus, integritas informasinya itu jelek. Berantakan ya Bu Vivi ya. Betul. Nah, elemen kompetensi untuk unit 01 ini ada yang pertama itu mengidentifikasi entitas yang terkait dengan lingkup program yang akan dibuat beserta hubungannya. Kemudian membuat query informasi dasar terhadap model data yang telah dikembangkan. Nah, untuk yang elemen kompetensi pertama itu terbagi dua juga. Dia harus mampu menggambarkan sistem, ya. Ini kita dan bisa juga
menggunakan berbagai diagram. Menggunakan tools ya, tools pengembangan, tools untuk pengembangan sistem. Dalam hal ini kita bisa pakai data flow diagram, kita bisa pakai, kalau masih jatuh kita pakai, kalau intinya yang kita sih aja kita bisa pakai data flow diagram, atau kita bisa pakai UML ya, dalam hari ini mungkin kita pakainya case. Kenapa penting untuk kita menggunakan tools dalam pemodelasi informasi? Karena this is the way engineer communicate. Tuh, Mbak Melva? Nah, saya kasih contoh. Ini masuk di salah satu bahan yang harus dimiliki seorang tim analis ya. Jadi dia itu berkomunikasi. Kalau dengan user itu dengan questioner-questionernya, ya kan kalau untuk ke dalam bersama dengan orang teknis itu dia komunikasi dengan menggunakan tools, menggunakan diagram. Dia tidak mungkin mencatat mengirimkan dua atau tiga lembar model sistem yang akan dikembangkan atau permasalahan yang terjadi dalam perusahaan itu dalam 1 sampai 2 lembar kertas yang diparagraf, kemudian dikasih ke programmer, kasih ke database administrator. Kita eksekusi ya, itu tidak mungkin. Jadi, dia harus menggunakan diagram. Nah, untuk uji ini, identitas itu harus mampu merancang. Jadi, permasalahan yang ditemukan, kemudian dia itu bikin desain dengan menggunakan tools. Bisa pakai UML, bisa pakai ARB kalau yang bukan OOP. Dan dia deliver ke bagian teknis, baru dia eksekusi orang teknis tukang bangunan ya sama arsitek. Cara mereka komunikasi itu kan pakai desain ya, kayak orang tuh membangun rumah, arsitek gambar rumahnya, terus eksekusi tukang bangunan. Nah, mungkin tukang bangunan menerima 1 sampai 10 lembar paragraf yang isinya permohonan atau permintaan model rumah yang akan dibangun, tapi dalam bentuk arsitek apa skema rumah, skema rumah, rancangan gambar rumah itu rancangan rumah. Ah ya, kasih ketukungan sendiri ya dari eksekusi. Makanya adik-adik juga harus tahu cara menggunakan tools yang ada dalam rangka komunikasi. Kemudian memperjang user experience. Jadi unit ini menentukan kompetensi yang diperlukan untuk membuat rancangan user experience untuk aplikasi yang dikembangkan. User experience ini masuk juga di situ human computer interaction. Jadi interaksi antara manusia dan komputer atau mungkin aplikasinya web-based, aplikasi web-based, aplikasi Windows atau yang mobile application. Nah, bagaimana dia seorang analis itu harus mampu untuk membuat rancangan itu. Nah, rancangan itu dalam bentuk mockup lagi, kembali ke desain. Mockup itu dikasih ke programmer. Itu cara komunikasi analis dengan orang teknikal. Jadi dia itu nanti itu mampu menganalisis kebutuhan dan skenario penggunaan, kemudian mampu merancang layout tampilan dan skenario penggunaan. Nah, berbagai kebutuhan untuk menganalisis kebutuhan dan skenario pengguna, kriteria untuk kerjanya itu ada dua. Jadi, perubahan interaksi itu bisa diidentifikasikan sesuai dengan proses. Jadi, kalau misalkan kita pakai UML nih lebih jelas lagi. Jadi, kalau misalkan kita use case-nya itu ada 10, nanti ke desainnya itu ada berapa. Contoh yang lain, kalau dulu tuh saya pernah, kan pernah ya, kalau dulu di lab program masters yang saya ikuti, mereka itu proyeknya begitu Mbak Melva. Jadi mereka itu sudah bikin aplikasi sehingga mempermudahlah pekerjaan seorang analis. Jadi dia hanya memasukkan kata-kata, dia ketik misalkan, dia nggak perlu pakai tools tuh, langsung di sistem, dia kan dia tulis
dia mau mengembangkan basis data, misalkan di sebuah rumah sakit mempunyai seorang dokter, dia tulis aja pakai kata-kata gitu. Terus tiba-tiba dokter nanti punya pasien, pasien punya resep, pasien bisa melakukan kunjungan, appointment. Nanti dia akan generate automatically to basis data. Habis dari basis data, dia langsung jadi ini form untuk aplikasi Windows. Hah? Ada rancangan langsung, berarti dia otomatis. Iya, otomatis. Oh, keren, keren. Nah, jadi memang seorang sim analis hanya. Lagi ya, Bu? Iya. Kita mau lagi masukin analisa. Jadi dia untuk analisis analisis sistemnya itu udah pakai tools tersendiri iya. Gitu. Iya, otomatis tuh. Nah, kalau untuk di tahap uji ini akan diuji apakah uji seorang sim analis itu harus mampu menggambarkan ya, membuat skenario terhadap identifikasi masalah, pemecahannya, kemudian ditransfer ke bentuk user experience yang menarik itu seperti apa. Selamat datang Bapak Dr. NH. Ya, selamat. Kemudian merancang layout ya, yang tadi ini bisa di sini. Kan dia desain basis datanya 10. Rancangan layoutnya berapa? Itu bisa membingungkan. Masih, tahu soal-soal bisa atau enggak? Ya, asik kan, Pak Dokter Elina. Kemudian harus mampu merancang arsitektur aplikasi. Nah, ini menentukan dengan arsitektur dari aplikasi yang dikembangkan. Jadi nanti mampu merancang arsitektur aplikasi yang akan dibuat, kemudian mendokumentasikan arsitektur aplikasinya. Jadi nanti untuk merancang arsitektur aplikasi itu, yang dikerjakan itu harus mampu struktur apa membuat struktur komponen aplikasi, interaksi antar komponen pada aplikasi, interaksi aplikasi dengan sisi luar. Dan untuk mendokumentasikan aplikasi itu diagram basis data, bagaimana dia membuat basis data, diagram struktur komponen arsitektur aplikasinya, diagram interaksi antar komponennya, dan sampai kepada dokumen interaksi aplikasi dengan sistem. Wah, ini udah banyak. Yang keempat nih. Yang keempat itu ada ya, yang menggunakan metode program, pengembangan program, dia harus mampu menggunakan diagram program dan diskusi program, harus mampu menerapkan hasil pemodelan ke dalam pengembangan program. Kemudian harus mampu melakukan migrasi ke teknologi baru, jadi harus mampu melakukan evaluasi teknologi terkini, melakukan mampu menggunakan fungsi-fungsi terkini, ya seperti fitur-fitur pada teknologi baru itu harus dianalisis sesuai dengan fungsinya. Kemudian fitur-fitur khusus dalam teknologi baru itu harus mampu juga diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam pengembangan itu memang jangan misalkan nih dalam proyek itu masuk di soft skill nih dalam proyek biar dapat proyek banyak nih walaupun teknologinya itu sebenarnya itu misalkan baru, tapi sebenarnya nggak penting-penting amat tuh dimasukkan, dimigrasikan ke dalam sistem di kantor gitu. Tiba-tiba diri apa? Diajukan untuk diadakan, dibuat pengadaan. Ya, dan banyak tuh orang yang nggak mengerti IT, mereka pikir tuh harga menentukan hasil. Padahal kalau untuk sistem informasi itu tidak demikian, belum tentu ya kita adopsi sistem teknologi yang tercanggih yang harganya mahal kemudian hasil informasinya itu bagus, tentu karena nilai sebuah informasi itu tidak ditentukan oleh harga, begitu tidak? Nah, ini sudah masuk ke etika nih, kalau seorang tim analis harus beretika ya, dia mampu mengimplementasikan fitur-fitur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Betul?
apa namanya, suaranya Bu Melva tidak masuk tuh. Iya, benar-benar Bu. Kadang kan ada teknologi itu yang keren, bagus, tapi ternyata dia nggak kompatibel dengan perusahaan tersebut gitu. Hmm. Yang kalau bisa kan sesuai dengan kebutuhan kayak musik. Iya. Terus yang paling hebatnya lagi sebenarnya ini sebenarnya pasti orang-orang IT ini tahu nih. Bagian biasanya kalau di suatu perusahaan itu bagian IT supportnya tuh Bu, mereka ini dianggap berasa dewa tau Bu. Jadi mereka tuh tahu segala-galanya dan bisa buat segala-galanya gitu. Padahal kan semua itu kan butuh proses gitu, dan nggak semua orang paham semua detail-detail daripada si IT itu tadi. Berarti tanggung jawab moralnya seorang sebagai itu besar loh. Sangat besar Bu, itu sebenarnya. Apalagi kan kita membangun sistem, membongkar sistem, terus membuat yang baru, memperbaikin, berhubungan dengan orang lain. Berat Bu, berat. Berat. Berat di tanggung jawab moralnya ya. Ya, tetap semangat. Semangat, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Kemudian seorang sistem analis itu harus mampu melaksanakan cut over aplikasi. Nah, loh. Jadi unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap. Nah, ini yang kita diskusikan tadi nih. Berhubungan dengan sikap, berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan keterampilan. Untuk melaksanakan perpindahan dari penggunaan aplikasi lama ke aplikasi baru dengan menggunakan mekanisme yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itu ini berat sekali nih. How to perubahan, benar-benar kan kalau misalnya satu tempat ada perubahan sistem gitu Bu, itu kan butuh proses ya, masing-masing orang tuh untuk menerima perubahan. Yang namanya perubahan tuh nggak semua orang bisa otomatis bisa langsung pakai atau otomatis bisa langsung menggunakan gitu, butuh penyesuaian ya Bu ya kalau nggak salah ya. Gitu kira-kira. Iya, jadi nanti seorang sales itu harus mampu ini. Dia harus mampu merancang rencana cut over aplikasi dan harus mampu melaksanakan cut over aplikasi. Ya, gitu. Jadi, dalam sistem analis, dia tuh yang dapat, dia tuh yang taking order istilahnya. Dia yang cari masalahnya, dia yang berikan solusinya, dia yang desain, kemudian dia yang berikan solusinya. Dia yang dia yang cari itu sistem yang baru misalkan untuk perubahan. Sudah itu dia harus mampu merencanakan perubahan itu bagaimana. Kemudian harus mampu mengimplementasikan itu bagaimana, apakah akan jalan sistem yang lama ke yang baru dengan smooth. Nah. Nah, dan setelah jalan kan perlu dievaluasi lagi kan, Bu? Iya, betul. Ada errornya enggak, ada ininya enggak? Nah, dewa, itu dia. Dewa dia. Dewa. Harus segala-galanya. Dewa. Tapi memang nanti kalau dia memang ini company-nya besar, pasti dia itu ada level-levelnya untuk analis. Ada juniornya, ada mid level sama ini. Seniornya ya. Senior levelnya itu pasti ada lah. Gitu. Nah. Yang ketujuh. Ini mampu menganalisis dampak perubahan terhadap aplikasi. Jadi nanti unit ini berkaitan dengan analisis dampak development effort yang muncul dari adanya permintaan perubahan aplikasi dari stakeholder. Nah, dia harus mampu menganalisis permintaan perubahan. Harus mampu analisis komponen, harus mampu analisis modul yang perlu dimodifikasi itu apa. Kemudian harus mampu analisis dampak perubahan dan efek samping perubahan. Contoh misalkan pembelajaran daring di kampus tuh belum berbasis mobile. Nah, ada request tuh katanya dari mahasiswa biar lebih biar mahasiswa tuh bisa langsung terima notifikasi. Oh, hari ini saya dapat tugas berapa banyak dari dosen saya misalkan. Oh, saya dapat cincinnya wah 10. Gitu. Deadline-nya sekian. Nah, misalkan dapat request seperti itu. Nah, dia harus mampu tuh analisis permintaan perubahannya bagaimana. Modul-modul yang harus diubah itu apa tanpa mengubah keseluruhan sistem. Nah, kemudian sesudah itu tidak hanya sampai di situ. Dia harus analisis juga dampak terhadap perubahan tersebut itu. Apakah apakah harus dilanjutkan, dihentikan, atau ditambungkan bagaimana? Ya, Bu? Iya, betul. Nah, yang terakhir.
Seorang sistem analis harus mampu melakukan pembaharuan perangkat lunak. Gitu. Penting ini, Bu. Di satu sisi, dia tidak boleh mengajukan apa maha tahu ya kayak istrinya Mbak Mirna. maha dewa gitu. Dalam perusahaan seorang analis itu maha dewa tuh, maha tahu. Terus karena dia tidak punya moral, dia mengajukan ini ada teknologi baru, ayo kita adopsi aja pimpinan atau bosnya gitu. Tanpa melihat apakah itu akan bermanfaat nanti untuk organisasi atau memberikan nilai lebih, nilai tambah, peningkatan informasi, peningkatan bisnis kinerja, gitu, ya. Kinerja gitu, macam-macam deh pokoknya. Dia itu harus itu kan yang dari sisi sebelahnya, dari sisi satunya dia itu harus tidak boleh misalkan tidak ada dananya. Nah, transparan aja ya, Bu. Menurut iya. Anggaran. Misalkan tidak ada dananya. Tapi sebenarnya analis sistem itu dia bertanggung jawab. Seandainya aplikasinya ini udah tidak up to date, sudah tidak relevan, kayak contohnya tidak sudah tidak apa ya? Sudah tidak apa sih namanya? Sudah tidak kompetitif lagi gitu iya, kan. Tiba-tiba lagi terus dia karena anggaran, karena dana dia tidak mengusulkan untuk pembaruan begitu. Atau misalkan budgetnya enggak sesuai dengan keinginan hati saya, enggak aku enggak usul padahal sudah tidak up to date gitu. Contoh-contoh kecilnya lagi, Bu, misalnya kan kita udah butuh nih pakai, bisa jadi ya, Bu ya, ini contoh kasusnya. Kita pakai software nih memang perlu nih untuk peningkatan kinerja baik dia sistem informasi kita gitu. Tapi ternyata kita harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli server misalnya. Nah, itu nggak bisa ditunda, Bu, gitu. Lebih bagus sekalian kita, karena server itu kan memang perangkat keras yang memang sangat dibutuhkan gitu. Apalagi kita menggunakan software-software yang cukup tinggi. Iya, betul. Jadi anggaran, kalau cerita anggaran ya, mau nggak mau harus kita sediakan. Betul, betul. Nah, jadi ini analis ya. Jadi dia harus mampu melakukan pembaruan, dia harus analisis defisiensi perangkat lunak yang terbaru dengan yang existing seperti apa, ya. Kemudian harus mampu membuat program perangkat lunak penambahan gitu. Jadi semanut itu tugasnya luar biasa. Luar biasa kerjaan sistem analis ya, Bu. Tapi karena dia luar biasa, gajinya gede tuh. Gede. Profesional gitu. Jadi kalau saya ya, Bu, untuk yang prospek karir dan salar ini, saya mau start dari ketika saya pengen bilang gini nih ke calon mahasiswa atau yang sudah jadi mahasiswa nih, mahasiswa-mahasiswa kita. Mana tuh? Sebaiknya ketika mereka mulai atau sebelum masuk universitas atau ketika sudah masuk universitas, benar-benar deh mereka mau bidang apa nih, mau menekuni bidang apa, mau ahli di bidang apa. Misalnya di sistem analis, maka profesional lah di bidang itu gitu. Kita harus fokus, kita latihan di luar kampus juga. Kalau misalnya 4 tahun kita mengharapkan expert di bidang analis sistem ini, itu bisa dibilang sedikit mustahil ya, Bu. Jadi di samping kuliah itu kita memang harus ekstra sendiri di rumah gitu. Jadi ketika kita tamat, ketika kita sudah sarjana S1, kita sudah tinggal mencari pengalamannya aja nih, Bu Vivi, terjun ke dunia kerja. Nah, dari situ kita ambil sertifikasi, ambil ini, ambil segala macamnya, sertifikat gitu. Nah, itulah dia tangganya. Dari awal tuh, dari sebelum masuk sampai kita masuk gitu, tamat, cari pengalaman di dunia kerja, cari sertifikasi. Nah, lama-lama kita akan expert di bidang itu. Nah, salary pun yang dari bawah itu tadi lama-lama akan meningkat, yang Bu, tergantung dengan skill kita. Kayak yang Bu Fit bilang tuh di atas tuh di quotes kita, di quotes of the day kan ada tuh Bu Fit bilang tuh kan. Quotes of the day. Benar. Yes. Kalau saya di awalnya itu masa muda itu
adalah berkah gitu. Karena mumpung masih muda gitu ya Bu, nah, carilah ini banyak-banyaknya, carilah ini gitu. Cari sampai ke gunung ya Demel. Bener, sampai ke gunung gitu. Karena kan ilmu itu sebenarnya kalau prinsip saya ya Bu pribadi, saya tuh lebih bagus, saya tidak cari duitnya. Tapi cari ilmunya sebanyak-banyaknya, ilmu itu yang akan ngasih kita makan, yang akan ngasih kita duit, kan gitu ya Bu. Nah, jadi saya tidak pernah terpikir itu gimana cara menghasilkan duit, tapi terpikir ilmu apa nih yang harus di-upgrade nih setiap hari itu harus upgrade. Nah, dari situ nanti mau dengan kita tidak sadar salary bertambah, ilmu bertambah, pengalaman bertambah. Jadi semua itu bertambah dengan sendirinya gitu. Ketika kita upgrade ilmu. Betul. Nah, ini kalau untuk sistem analisnya ya Bu, misalnya ini yang sistem analis biasanya datang dari seorang programmer yang sudah mahir dan memiliki pengalaman. Nah, ketika ini buat mahasiswa-mahasiswa nih, kalau memang dia hobi di bidang programmer, silakan dari awal tuh fokus belajar latihan setiap hari untuk programmernya. Nah, sambil berjalan mereka belajar bagaimana nih menganalisa sistem. Jadi dia bisa programmer, dia bisa menganalisa sistem. Nah, perusahaan semua pasti akan gini tuh Bu, akan meminta gitu ke kita gitu. Jadi bukan kita yang cari kerjaan, tapi mereka yang akan mencari kita, perusahaan yang akan mencari kita. Nah, kemudian yang kedua itu sebagai pengembang software, sehingga dibutuhkan rata-rata 3-5 tahun untuk bisa menjadi sistem analis. Nah, kan kita buang waktu ya Bu, kalau misalnya kita gitu tamat dulu baru mengupgrade diri gitu. Lebih bagus kan ketika kita masuk kuliah S1, kita sudah berbenah nih. Kita sudah mulai dari step A, step B, step C, sampai step selanjutnya. Karena kan dia butuh waktu 3-5 tahun. Jadi kalau memang kita mau jadi sistem analis muda, ya dari awal gitu sudah dibina lah diri sendiri gitu. Kemudian standar gaji rata-rata sebesar 6.500.000 hingga 12 juta. Nah, itu yang untuk yang ada sampai 22.500.000, bahkan bisa lebih ya Bu Vivias. Bisa sampai. Iya. Berarti kan itu tergantung keahlian kita, semakin kita ahli, semakin pengalaman juga ya. Benar, pengalaman Bu. Pengalaman itu yang mahal. Makanya kan kalau kita di usia, kalau kayak usia kita ya Bu, kita udah di usia kalau untuk belajar lagi tuh sulit Bu, sulit gitu, karena kita harus selesaikan S3 lagi, harus perempuan udah berumah tangga, mau ini kan gitu. Kalau yang perempuan-perempuan tuh kan kalau gitu masuk masih muda gitu, udah langsung pilih nih mau fokus di bidang apa. Kalau dia di analis sistem, mulailah ketika kita masuk ke S1-nya itu gitu, kita ambil sertifikasinya yang udah Bu Vivi jelasin tadi kan gitu. Nah, barulah gitu tamat, pengalaman lagi kita tinggal cari. Iya betul, bagus sekali kalau misalkan kita join tuh kayak misalkan di bank begitu, atau di mereka tuh biasa kan kalau di bagian IT departemennya tuh ada pembagiannya, udah mau di assign project tuh. Bagus sekali, udah memulai dari awal, terus nanti naik-naik gitu. Atau mungkin yang IT departemennya yang kayak gini tuh bagus join di perusahaan-perusahaan kayak di Grab, di Gojek, di mana lagi? Tokopedia. Iya, yang bisnis ya, kayaknya. Nah, ini. Bisnis. Iya, kalau gede nih Bu di bisnis, Bu. Iya, di bisnis sih apa namanya? Ketajamannya itu akan lebih tajam nih kalau seorang analis kalau di dunia bisnis. Kalau untuk di pemerintahan sendiri biasanya kan kerjaan di ini ya, aplikasi-aplikasinya itu ditentukan mungkin di per departemennya gitu ya. Jadi agak dia harus tergabung di IT pusat gitu. Kalau untuk yang di bukan di pusat, palingan hanya menjalankan kebijakan ya. Gitu. Nah, berarti seorang sistem analis ini kan sebenarnya dia sangat luas ya Bu. Walaupun kita tahu basic-basicnya gitu, kita nggak. Ini menurut saya ya Bu Vivi ya. Kalau salah mohon diperbaikin. Nah, kalau saya sendiri beropini gini. Misalnya kita
tidak expert di program, tapi kita kuat di bagian sistem. Kita bisa merancang, kita bisa mendesain desain sistem, kita bisa merancang sistem, dan kita nggak expertnya di bidang programmer. Kita kan bisa kita bantuan programmer gitu. Programmer sendiri pun membutuhkan seorang sistem analis yang expert. Benar. Banyak kan di lapangan juga yang dalam arti pengembang sistem itu kan tim. Dia ada analis sistem, ada programmer, programmernya pun ada programmer basis data, programmer web gitu, programmer mobile, ada orang jaringan. Nah, itu harus berpadu kekuatannya dengan seorang sistem analis yang mengatur ininya, aman ya Bu, kerjanya gitu. Makanya ya, makanya seorang sistem analis itu bisa lahir dari programmer, karena kan dia sudah biasa bekerja trim, kemudian sudah biasa diatur, dikelola oleh seorang sistem analis gitu. Karena kalau programmer, kalau untuk skala proyek yang ini ya, skala proyek besar, itu kan kendalanya itu pasti proyeknya itu pasti complicated ya. Tidak bisa dikerjakan oleh dihandle oleh programmer sendirian gitu. Benar. Dia pokoknya fokusnya hanya coding, 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 coding aja gitu. Masalahnya nanti ada analisnya yang pikir gitu. Ya kan? Benar, gitu. Benar Bu. Setuju, setuju. Tapi kalau hanya untuk yang proyek kecil, skala kecil ya, programmer boleh merangkap sebagai analis mungkin ya. Bisa. Benar. Kalau skala kecil, saya gitu kalau saya teringat waktu tuh ketika saya ada magang sama Prof. Ucok di UI. Ini benar-benar saya teringat nih di depan saya, beliau bilang ke saya bahwasanya banyak orang pintar yang jago program, banyak yang orang pintar yang jago membuat software, hardware segala macam gitu, IPK tinggi segala macamnya. Mereka yang hanya, tapi mereka hanya bisa bekerja di balik layar. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan bersosialisasi, tidak memiliki kemampuan berkomunikasi sama orang lain, kan gitu, pengalamannya kurang. Mereka hanya bisa bekerja di balik layar atau di balik meja, istilah beliau bilangnya waktu itu. Nah, tapi itu akan ada perbedaan sama orang yang memiliki keberanian, memiliki kemauan. Nah, itu akan sangat membantu gitu, walaupun dia pas-pasan lah kita bilang ya Bu. Tapi kalau kita punya kemauan, punya keinginan, punya niat, dan berani, dia pasti bisa gitu. Jadi saya nggak tahu nih hubungannya apa, tapi saya tersadar gitu. Kalau memang kita nggak jago di program, nggak apa-apa. Kita di analis sistemnya, kita bisa mendalami di bagian itu, dan kita bisa mencari tim kita kayak yang Bu Vivi bilang tadi untuk yang mengerjakan si programnya tadi. Gimana Bu Vivi? Mantap. Ya, saya sadar Bu, jadi dari situ saya selalu upgrade diri. Saya nih, saya berani, saya cuma modal berani, tapi saya yang lainnya nggak punya gitu. Nah, itulah yang harus saya perbaikin, sampai sekarang saya masih memperbaikin diri Bu. Iya, belajar sampai hayat. Bener, kena tampak. Jadi sadar gitu. Lanjut Bu Vivi. Ya, jadi sistem analis ini ada related karirnya ya, dia itu bisa jadi konsultan, dia itu bisa jadi analis, dia itu bisa jadi developer, dia itu bisa jadi arsitek. Nah, itu keuntungannya. Benar. Tapi tidak, kalau misalkan programmer nih, Bu Melva, nggak mungkin programmer tuh tiba-tiba jadi analis. Ah, mungkin saja sih. Bisa jadi konsultan, tapi kalau analis itu skalanya udah besar, karena dia kan komunikasinya kayak gambar yang saya tunjukkan tadi, dia itu udah banyak tuh ke stakeholder, stakeholdernya itu udah makin besar tuh, ada user, disitu ada owner, ada IT project, ada tim IT projectnya, ada komitenya. Nah, jadi dia itu wawasannya udah lebih luas tuh. Ya istilahnya kalau beri anak tangga tuh, anak tangganya dia udah keberapa, yang lain tuh lagi di bawah gitu, karena dia bisa sambil memantau melihat semuanya. Benar, kayak payung ya Bu, dia nih yes, yang ngikutin semuanya. Makanya dia harus jago komunikasi. Terus komunikasinya itu dia harus pintar tuh. Jadi kalau dia orang teknikal ke owner sama ke user sama ke komite, nah dia itu komunikasinya harus
Pintarlah komunikasi gitu ya. Harus berani. Entah kalau ke teknik, dia itu harus mampu menggambar ERD lah, menggambar DFD lah, pakai UML lah, ya kan? Untuk dia harus mampu desain, mock up, untuk dia untuk bikin apa jaringannya, untuk dia kasih ke orang teknis, nih eksekusi. Nah, wah dia ini pokoknya berada di tengah begitu. Waktunya pasti banyak terbuang tuh. Bener, bener kok mikir. Mikirnya banyak. Ya begitulah. Kalau untuk gaji sih, kalau Indonesia saya rasa. Kalau untuk yang negeri ya kepangkatan ya, tapi kalau untuk yang swasta saya rasa semakin banyak pengalamannya, semakin banyak project insight, semakin bertambah usianya, dia pasti itu bisa dapat gaji banyak. Apalagi yang sekarang ini kan inovasi-inovasi dan terobosan itu yang sangat dibutuhkan. Jadi untuk gaji itu saya rasa ada di pengaruh juga di pengalaman kerja sama mawak. Oh, satu lagi. Ah, itu dia tentang. Nah, yang atas tadi Bu Fir, ya. Karirnya. Related karir ya, satu coba. Satu lagi tadi terpikir nih, tiba-tiba nih, dapat income. Selain kita bekerja sama orang, Bu, kalau kita ahli di sistem analis, kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Oh, yes, of course. Benar ya, Bu? Kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru, kita sebagai bosnya, kita cari nih programmer-programmer sebagai tim kita. Jadi kita nerima project, kita buka perusahaan sendiri. Kan dia menciptakan lapangan pekerjaan ya, Bu, jadinya ya, Bu. Betul. Nah, itu satu lagi, Bu, relate karirnya. Yang betul. Bisa, mungkin bisa jadi bisa membuka lapangan kerjaan, betul. Membuka lapangan pekerjaan baru. Betul, betul. Betul banget. Nah, ini untuk tantangan. Tantangan dunia kerja, diskusi dan tanya jawab. Nah, adakah rekan-rekan kita yang bisa bergabung? Siapa ya tadi yang udah gabung terus? Pak Enha nih, Pak. Oh, ini Pak Enha nih. Pak Nurul, ayo. Ayo, Pak Nurul monitor. Tantangan dunia. Nah ini kita sambil nunggu Pak Nurul ya, Bu. Saya pernah tanya oleh mahasiswa saya nih. Bu, jadi mahasiswa saya ini tanya ke saya udah semester 6 gitu kan, Bu, dia ini sudah semester 6. Tapi di antara semua yang dia pelajarin dari semester 1 sampai semester 6 ini dia masih membingungkan dia. Kira-kira saya tamat mau jadi apa ya, Bu? Nah, ini kan bukan satu atau dua ya, Bu, mahasiswa kita yang bertanya seperti ini gitu. Bahkan ada yang bertanya saya bagian komputer tapi kerjaan saya tidak berhubungan dengan komputer, kan gitu. Nah, ini gimana nih? Kan tantangan juga kan bagi mahasiswa kita yang ngambil jurusan komputer, tapi pekerjaan dia tidak sesuai dengan komputer, gitu. Misalnya dia jualan di toko atau bagaimana, gitu. Nah, itu saya tidak bisa jawab, gitu. Tapi melalui, saya coba diskusi dengan mahasiswa saya. Saya ngajarin dia tuh coba menganalisa, gitu, belajar. Pada saat itu ya, Bu, saya tidak tahu harus apa, tapi saya katakan ke mahasiswa saya, coba belajar menganalisa, kamu mengerjakan selama ini mengerjakan apa, bagaimana mengerjakannya, berhubungan dengan siapa. Nah, bisa nggak dengan sistem kerja yang kamu lakukan sekarang, kamu menciptakan suatu sistem baru nih, yang mungkin bisa meningkatkan mungkin penjualan misalnya, meningkatkan kualitas daripada barang yang kamu jual, seperti itu. Itu kan sepele ya, Bu Vivi ya. Tapi dengan kita memiliki kemampuan analisa itu tadi, di dalam dunia kerja itu tadi, kita bisa membantu banyak hal gitu. Jadi saya mau mahasiswa itu jangan berpikir ketika dia ngambil jurusan komputer, dia hanya bisa mengetik Microsoft Word, Excel, segala macam, gitu. Nah, bahkan dengan seperti ini tadi, menganalisa sebuah sistem yang berjalan di dunia kerja kita sendiri pun, itu sangat melatih kita ya, Bu, melatih kita gitu. Melatih kita untuk ya menciptakan sistem yang baru, walaupun tidak berhubungan dengan komputer gitu. Nah, itu pengalaman aja ya, Bu, waktu saya dengan mahasiswa saya gitu. Karena kan tidak ada pertanyaan. Nah, itu saja, Bu.
Kalau tantangan di dunia kerja yang lain, saya rasa kalau untuk profesi sistem analis tuh, ya itu tanggung jawab moralnya. Persaingan juga tentunya, pasti kan banyak kan. Yeah. Kayak vendor-vendor nih, vendor-vendor ketika ada project, biasa kan kalau pemerintahan gitu kan mereka ada project kan mereka lempar nih ke pihak swasta atau ininya gitu. Nah saat itulah sistem analis sih ya adu kemampuan lah kita gitu, tantangan dunia kerja. Mm-hmm. Atau mungkin kita sebagai sistem analis nih di suatu perusahaan, kita tidak upgrade diri nih. Sementara teknologi berkembang, sistem berkembang, manusianya berkembang, pola kerja berkembang, kan gitu ya Bu, kebutuhan juga berkembang. Kalau seorang sistem analis tidak mengupgrade diri, tidak mengupgrade ilmunya, ya pasti kan perusahaan itu akan mencari orang baru kan Bu, yang lebih expert. Iya, betul. Jadi harus memang, karena kan sistem itu kan akan digunakan oleh manusia ya Bu, oleh suatu user, manusia pastinya digunakan oleh manusia. Nah manusia itu berkembang, kebutuhannya juga berkembang. Pasti kan sistem itu kan akan ada error. Nah disitulah kita bekerja, bagaimana yang error tadi itu kita perbaikin, yang sudah ada kita tingkatkan. Ya sistem analis lah yang bekerja di situ. Jadi betul. Dewanya lah di situ kita bilangin. Dia tahu. Iya, makanya karena dia itu dewa, dia itu harus baik hati dan jujur. Benar. Harus bekerja dengan hati nurani gitu. Benar. Mungkin udah 1 jam juga ya Bu Vivi ya kita. Iya. 1 jam lebih kayaknya nih. Terasa. Mungkin Pak NH mau menyampaikan sesuatu? Mana nih Pak Dr. NH nih? Nggak ada, sepertinya udah bisa kita akhiri lah ya Bu Vivi ya. Iya, iya. Saya lupa nih, tantangan yang lain juga di dunia kerja khusus analis itu adalah waktu, dikejar waktu. Bener Bu, bener, target, deadline. Semalam saya ingat tuh, ada relatednya sama materinya Prof. Eko. Jadi kita tuh jangan, kayak kata Prof. Eko, jangan kita tuh mau bikin project itu cuma modal berani gitu. Harus memproyeksikan sesuai dengan realita gitu. Benar-benar. Itu juga satu tantangan. Iya. Juga untuk terakhir nih Bu Vivi sebelum kita tutup ya, ini dari saya, nanti mungkin Bu Vivi ada mungkin ngasih penutup-penutupnya. Iya. Kalau untuk saya pribadi menganalisa ini bukan hanya untuk bidang IT atau komputer, tapi juga sebenarnya analisa ini bisa ke diri kita sendiri. Contohnya ini ya Bu, kita sekarang untuk mahasiswa khususnya, kita udah sampai titik mana nih, kita sudah bisa apa, kita udah ngapain aja selama ini gitu. Nah kalau kita rasa kita belum memiliki apa-apa atau belum bisa apa-apa, nah mulailah dari sekarang tuh difokusin keahliannya itu apa. Karena kan saya kita betul fokus kita biasa-biasa aja gitu. Benar. Karena harapan kita kan sebagai dosen juga sebagai tenaga pendidik itu kan ketika mahasiswa kita tamat mereka menjadi orang besar gitu, orang yang memiliki pekerjaan yang mapan gitu. Pekerjaan mapan itu mustahil kita dapatkan kalau kita nggak bisa apa-apa. Bisa, jadi sungguhan jadi kayak ini ya gitu ya. Waktu awal kuliah dia itu belajarnya itu lama-lama makin dia mau selesai makin meruncing sampai dia mau lulus, dia fokusin benar-benar nih mau jadi profesi apa gitu. Benar Bu. Jadi kan enggak malu-maluin kan S1 tapi enggak bisa apa-apa gitu. Iya. Jangan pula tuh anak komputer tapi nggak bisa ngidupin komputer. Nah itu kan lucu gitu, nggak lucu gitu. Yang paling lucu anak komputer hanya bisa mengetik. Nah itu dia. Padahal ada pekerjaan yang nggak harus mengetik gitu. Benar, jadi harus gitu. Kan dari awal gitu masuk kuliah S1. Udah mulai mencari nih menganalisa diri sendiri. Mau jadi apa, mau bagaimana. Bisanya apa, hobinya apa, gitu. Betul. Sudah inilah dari awal gitu. Jangan membuang waktu karena masa muda itu nggak akan balik. Betul gitu. Sekali. Nggak akan lagi. Nah, dia akan maju terus sementara kalau kita nggak upgrade diri, ya udah ketinggalan aja gitu.
Jadi sebenarnya itu yang selalu saya katakan ke mahasiswa saya ketika sebelum perkuliahan dimulai dan setelah perkuliahan dimulai, Bu. Ya, maksudnya kita boleh ya ngingetin mahasiswa kita udah sampai mana nih sekarang, hidup sudah kayak gimana, analisa dong. Jangan sampai menyesal. Gitu. Betul sekali. Tamat, nggak bisa apa-apa. Dan kerja juga, terakhir kita mengeluhkan kampus kita yang tidak memberikan ilmu yang terbaik, kan gitu ya, Bu. Padahal dirinya sendiri. Boleh. Dan harus dari kita tuh yang ada niatnya. Yang ingin saya sampaikan untuk penutup. Nah, silakan Bu Pipit. Anyways, Pak Dr. NH mana ya? Halo, oh, Pak Dr. NH. Ketiduran Bu Pipit. Suara Pak Dr. NH. Untuk beliau tidur. Iya, Pak Dr. NH malu sama kita berdua kali, Bu. Ya, perempuan sendiri. Kapan-kapan mau dong kita bertiga sama Ibu Dr. Emmy? Ya, setuju. Saya jadi kalau Bu Dr. Emmy mendengarkan ini, ayo ya kapan-kapan kita bertiga live streaming ya. Nah, saya juga perdana Bu Vivi, tapi ya Kak salah hilaf, mohon maaf. Siapa yang mau tahu ya tantangan pada hari H. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Semua YouTuber viewer yang sudah menyaksikan siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Dan untuk mengingatkan bahwa besok pada jam yang sama kita masih punya ini ya. Mana sharingku udah masuk tidak ya? Oh, I must stop sharing first. Bentar ya. Jadi mengingatkan bahwa besok Asosiasi YouTuber Ekoji Raja Wali 34 masih akan mengadakan webinar sesi profesi informatika besok hari, jangan dilewatkan. Materinya adalah untuk besok adalah dari Bali ya. Tanggal 16. Senior sistem analis. Oh, ini lanjutannya. Senior sistem analis. Senior sistem analis. Wajib nih. Sambungannya soalnya. Senior sistem analis. Kalau kita mau ada apa-apanya Bu, materi hari ini besok tuh udah lebih ekstra. Benar nih, besok lebih ekstra. Jadi besok masih pada sama ya, bersama aliansi YouTuber Ekoji Raja Wali 34. Webinar untuk mahasiswa. Nanti tetap terus ditongkrongin buat dari mahasiswa. Buat belajar, hanya modal pulsa kita bisa tahu banyak hal. Jadi nanti jangan lupa sampai bulan depan, itu ada banyak, sampai tanggal 17. Masih ada giliran juga nih, Bu Vivi, webmaster. Mbak Melva, kapan gilirannya? Itu 9 Juli apa ya, Bu? Ini ya, 9 Juli ya. Wah, nanti ada hubungan ini, Bu, sama materi hari ini. Iya, benar ada. Webmaster ya. Jadi ini kalau di tim IT, di tim project IT ini masuk di programmer ya, webmaster. Benar. Jadi sistem, ada programmer, programmer juga macam-macam, ada programmer web, ada programmer mobile, ada programmer Windows web based, ada juga sudah dipisah ya, Windows based, desktop web based, ada juga yang ini untuk network, ada yang untuk human computernya, interaction, dalam hal ini yang multimedia dan segala macamnya itu di sini, pokoknya banyak, lengkap semua. Pak, juga ada nih, wes mantap. Jangan lupa ya, kalau misalkan ada yang menonton, bisa ketik ini, http.bit.ly, kemudian profesi informatika.
Kalau ada kelewatan seri yang lain bisa juga tetap disaksikan, tinggal masukkan nomornya itu di mana. Di sini misalkan satu udah lewat, nggak apa-apa. Masukkan saja kodenya. Rekamannya kan masih ada begitu. Ini untuk contohnya seperti ini di bawah ini nih. Jangan lupa profesi informatika 32 gitu. Artinya mau nonton yang profesi ERP security analis gitu. Oke, sekian setiap dari hari itu rame ya, Bu. Iya, setiap hari ramai sekali. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih. Banyak terima kasih kepada ketua, Bapak Ketua Raja Wali 34 Prof. Eko Indra atas kesempatannya, juga kepada Prof. Eko yang sudah memotivasi kami untuk lagi dengan juga ya, Bu. YouTube channel secara cuma-cuma, kan? Terima kasih banyak Prof. Eko, terima kasih banyak Bu Melva, terima kasih banyak Pak Dr. NH, terima kasih banyak tadi juga sudah gabung dengan kita, Pak, siapa Mokta? Aduh, saya lupa. Pokoknya semua deh yang udah gabung tadi. Maaf jika ada yang kami tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk materinya, terima kasih untuk serinya, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk waktunya. Sampai kita ketemu lagi besok. Oke, dadah. Terima kasih. Ntar ya. Terima kasih banyak, saya stop sharing.